2 menit. Ya, Mbak Baby mungkin panggilan ke sini. Cuma sebagai dimintain keterangan aja ya, karena ada pelaporan buat saudara Ki. Nah, saya tersebut di dalam itu dan itu aja. Sementara itu. Apa pertanyaan? Ah, cuman sedikit kok tadi cuman bahas doang, karena memang saya di sini kan nggak terlapor. Yang terlapor kan Ki. Cuman disebut ada di BAP ada nama saya, jadi saya dipanggil hanya untuk keterangan. Jadi saksi pelapor doang ya, Kak? Ya, itu aja. Ada pelaporan apa, Kak? Saya kurang paham ya, kayaknya sih yang permasalahan yang lagi rame itu aja, masalah chat yang tertukar ya. Jadi ngerasa keberatan lah sebetulnya, Bibi? Oh, enggak. Oh, kalau masalah keberatan, kan semua orang ada ini masing-masing ya. Saya sebagai warga negara yang baik, ada panggilan, saya datang. Soal nanti lain-lain, saya serahkan kepada yang tua. Nama Kak Bibi itu muncul di BAP pelapor atau seperti apa? Kan cuma meneruskan gitu ya, ada bahasa meneruskan. Tapi udah diselesaikan klarifikasi segala macam, ya itu aja sih. Sempat kaget nggak sih dipanggil sebagai? Kalau saya sih enggak ya, biasa aja, karena memang segala sesuatu kalau kita ada bertindak itu pasti ada segala hal yang harus kita pastikan. Kalau emang nama saya tersebut, walaupun tidak ada kaitannya, biasanya wajib datang. Meneruskan isi chat tersebut. Diduga seperti itu, padahal nanti di dalam kenyataannya gimana udah saya. Kalau ini ada kaitannya juga nggak sih karena dekat dengan mantan suaminya? Oh nggak ada dekat, jadi saya sempat kenal aja biasa karena ada kerjaan dan ada beliau juga, jadi mungkin dari situ jadi panjang gitu ya. Berarti nggak ada hubungan khusus nih sama mantan? Nggak ada dong, nggak ada. Tapi mungkin karena dekat dengan itu jadi terseret dengan kasus ini? Mungkin ada nama saya tersebut di dalam chat tersebut ya, jadi itu yang membuat ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal. Tapi kan sempat hubungannya baik ya dengan Niki, tapi dulu ya pernah sekali ada kerja bareng ya, dan memang saya nggak pernah ada masalah dengan siapa-siapa, mungkin karena ada faktor jelas sedikit ada saya bareng ada mati mungkin itu yang membuat seperti itu. Tapi benar tadi soal chat tersebut kan sampai KBB sendiri dilaporin di saya masih itu kan masih dalam proses pemeriksaan, jadi tidak belum bisa memberikan komentar apa-apa. Jadi saya juga dilaporkan di Tangsel dan saya juga ada laporan di Utara. Nah, ya. Untuk laporan yang di Utara mungkin seperti apa, Bu? Utara ya itulah ada hal-hal yang saya kan mengenai fitnah ya.